Kita dari DSRT, Desutan Racing Team. Sekarang ikuti event Kejurda Jatim seri 4 final round di Bojonegoro. Ya, di Bojonegoro. Dari overall dari hari pertama dari SS pertama, kita dari SS 2, 1, 3 ada beberapa kendala di SS 2, kami mengalami kelontang. Salah ngambil terlalu motong. Tidak sesuai racing line. Terus di SES1 alhamdulillah berjalan lancar, namun ada perlu penyempurnaan lagi. Iya, ke depan mobil juga baru. Mobil kita baru pertama kali ini kita coba di event ini. Mungkin ke depan harus lebih baik. Dan SES terakhir tadi kami mengalami kendala di mobil. Panbelnya lepas. Iya. Sehingga tidak bisa belok dan ada beberapa penalti. Ikutin terus kegiatan kita di day 2 SS4 dan 5 Soda yang bertiga itu, ikutin terus nonton sampai habis.
buat SS 4 dan 5. Tonton terus itu ini sampai habis karena bakal seru banget. Soda ini masih pro banget. Terus persiapan buat Champ of Champ juga. Main racing lain, ya. Jangan emosi. Di SS pertama finish, cuma ada beberapa kendala, yaitu pen wheel-nya lepas karena mentok arm saat masuk travel gitu. Jadi ya memang mobil ini perlu penyesuaian gitu, karena ini baru saya beli, jadi harus penyesuaian buat kaki-kakinya karena ini mobil lama juga dibikin. Udah lama gitu. Dulu zamannya soknya makin ceper makin bagus dulu ya. Tapi sekarang butuhnya tuh yang travel panjang agar mainnya banyak. Jadi banyak mentoknya, jadi handlingnya agak susah, agak sakit juga lah. Rasa gitu, nggak kayak mobil UZ yang
saya yang biasa saya pakai kemarin. Terus karena pen belnya lepas, jadi nggak bisa maksimal, nggak bisa belok sama sekali, harus pakai cutting. Terus cuttingnya kadang ada kadang enggak karena kompresornya ya nggak bisa dipakai terus-terusan, pasti habis gitu kan, harus ada waktu buat ngisi anginnya. Jadi finish cuma dengan waktu yang tidak memuaskan. Dan di SS2 di lap pertama udah hampir bagus sekali, lawan yang lain dua mobil di belakang terlewat jauh alhamdulillah. Cuma mulai lap kedua masuk terlalu nafsu, masuk tikungan terlalu kenceng, dan sepertinya loker belakang tidak hidup, jadi tidak nggak mau nge-slide gitu. Aku kira di tikungan pertama tuh nge-slide, ternyata tikungan kedua nggak nge-slide, mungkin kering dan loker belakangnya mati, bocor lagi. Dan lumayan kebaliknya, saya dan Dera ya aduh, kena benturan yang lumayan, punggung saya sakit banget sama Dera ya. Alhamdulillahnya terbalik, walaupun satu dua kali di udara, cuma bangun lagi posisinya, landing.
kita, saya dan Derai tarik nafas dulu buat renangin ini, terus kita memutuskan buat lanjut lagi, dipaksa ke finish walaupun dengan fan bell lepas lagi itu. Jadi susah banget dengan tenaga yang sisa, harus ini 2 lap lagi. Ya lumayan kerusakannya mobilnya, body-body pilar ini ada yang mogok. Cuma dengan mesin dan kaki-kaki aman, cuma body aja sih kerusakan minor. Ya buat pelajaran, mobil harus disiapkan lebih maksimal, terus harus lebih sering latihan, perlu penyesuaian lagi karena jauh lebih kenceng daripada mobil V8 saya yang UZ itu yang mana saya pakai. Harus lebih banyak kontrol, lebih capek kontrolnya. Ya harus lebih banyak latihan buat next eventnya biar bisa lebih maksimal lagi.